Video kali ini saya persis lokasi ada di bawah tebing Saguling, Pak. Kelihatannya sudah mulai agak nampak, Pak. Terlihat dari sini sudah mulai ada kotoran-kotorannya, Pak. Begitulah cara mendeteksi keberadaan sarangnya, Pak. Tidak jauh dari lokasi sini, Pak. Mudah-mudahan bisa kita pertemukan, Pak, sama sarangnya, Pak. Ini batu bebatuan banyak kotorannya, Pak. Mohon doanya, mohon dukungannya. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, Pak. Biar video saya, konten-konten saya lebih berkembang lagi, Pak. Dan saya tak lupa doakan buat yang sudah subscriber saya, mudah-mudahan diberi umur yang panjang dan barokah, Pak. Dimudahkan cari rezekinya, Pak. Kotorannya sudah mulai nampak banyak, Pak. Ini ya kotoran baru, Pak. Mungkin ada di tebing sana, Pak. Kita akan susuri ke atas nanti, Pak. Di sana banyak bunga-bunganya, Pak. Lebih jelasnya lihat hasilnya nanti pada kemana arah terbangnya, Pak. Entah tebing sini, walaupun kemungkinan tebing sini bisa jadi, Pak. Tinggal mamang bantosan ya, tinggal mamahna odeng, tinggal kuat balatak mamang. Tina kembang koneng ya, posisi nama persis pisan di Saguling memang tuh, tinggal indungna kuat mulak tuh. Oh ya kadi ya tuh ya, nah tina setangka teh ya dua ya tilu mamahna beri daremplon di tuh. Jadi rin pisan Saguling, oh ya kadi ya. Pokok nama mulak, Pak, inung nama. Dan keacan jelas kemana wihna ya teh. Keacan kapilari ku abi oge. Kuat mulak. Acan arayaan ngantosan wihin lah nyata ya teh ya kemarana wihin lah. Kan masih ur ya lah ya, lanjut videonya, Pak. Ini ada temukan lubang yang kedua sana. Nah, titik ini persis bendungannya, Pak.
jejak-jejaknya sudah ada, Wak. Sudah banyak. Kalau dilihat dari segi kotorannya, nah, ini dia, Wak. Kotorannya kayak kotoran serana, Wak. Sebab apis serana, bukan apis dorsata. Cukup banyak kotorannya. Mudah-mudahan cepat ditemukan, Wak. Tidak jauh dari lokasi sini. Ayam terjun. Cukup banyak kotorannya, Wak. Oh, mantap pokoknya. Oke, bos, lanjut videonya. Lihat, bos, medannya ngeri. Kedalaman kurang lebih ada 300 meter ke bawah nih, ke bawah kali. Nah, ujung sana tempat liburan, Wak. Tempat rekreasi. Kita persis ada di tebing. Karena ong ting naong naon, yang naong rana berenting naong naon, naong naon mang. Filari kadie gerang mang aya rana gerah. Tuh di belah handap. Wajah. Ampun Siti. Ieu milarian odeng kuat ka kieu ye. Ka mana atuh Jang Deng? Pokoknya kalau jatuh ke bawah udah jadi debu dah. Ngeri pokoknya mah. Ngeri-ngeri sedap. Kita akan menyusuri, Wak. Mudah-mudahan bisa dipertemukan sama Mamang Odeng. Sudah kangen nih. Sudah lama tak jumpa, tak ketemu. Panjal lembah tuh, tinggali kaendahan anak kuatkan kieu. Ini masih kena tebing, Wak. Kedalaman 300 meter ke bawah, nah, tebingnya masih kena luhur pokoknya mah. Tebing di sana kurang lebihnya sampai ke kali 500 meter mah kurang atuh ieu teh. Pokoknya berwek nyengled lah. Ampun. Eh, panjang lagi 2 meter. Tadi itu kena bujur-bujur. Tuh. Tinggal maduna, ampun. Ya madu. Aduh. Tuh. Hai, kok sampai kiri ya Mama Don. Jadi rezeki jam 8 ya. Pesenen. Alhamdulillah.